Ukraina kini siap untuk melakukan serangan ke Rusia setelah mendapatkan amunisi baru dari Presiden Amerika Serikat, yakni Joe Biden. Amunisi tersebut yakni drone kamikaze atau drone bunuh diri yang dinilai lebih canggih dan berbahaya. Setelah penggunaan drone Bayraktar TB2 buatan Turki, kini Ukraina bersiap dengan amunisi baru. Senjata ini dikirim seusai Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bantuan tambahan ke Amerika. Ukraina meminta bantuan lantaran adanya informasi bahwa pasukan Rusia mendesak untuk mengepung kota-kota besar di Ukraina. Akhirnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan $800 juta Amerika Serikat dalam bantuan militer baru untuk Ukraina. Selain itu, ada pula bantuan lain, yakni 800 sistem anti pesawat Stinger, 2.000 Javelin, 1.000 senjata anti armor ringan, dan 6.000 senjata anti tank portable AT-4. Ada pula bantuan berupa 100 drone tak berawak taktis. Amerika Serikat dikabarkan juga telah mengirim drone kamikaze atau drone bunuh diri. Pesawat tanpa awak tersebut diberikan untuk membantu perjuangan Ukraina dalam melawan Rusia.